Estağfurullah lazim. Dah lama dah kita tak ziarah diorang. Alah, dek. Setakat nak ziarah kubur bapak kita tu, dek. Bila-bila masa abang boleh buat, dek? Abang ada motor? Ha, tiap-tiap hari abang boleh buat. Tak ada hal lah. Ha, yang kedua. Ada cakap. Yang kedua? Abang. Dia rasa adik nak menunaikan haji lah, bang. Dah lama dah impikan. Lagipun, sekarang ni kan musim haji. Tapi, dek. Tapi, abang kan... Adik pun tahu yang kita ni. Macam mana kita nak pergi? Astagfirullahaladzim! Kenapa, abang? Kau tak nampak, adik? Kau blackout tadi ni. Abang, lampu ni ada ke, tak ada ke? Sama je. Adik kan tak nampak. Ya, tak ya juga, Dok. Cakap kau, Dok. Aku tak boleh ambil adik aku, Dok. Maknanya kan, lepas ni, kita orang bolehlah panggil kau Haji Rempit. Eh, komisar juga nama dia, kan? Haji Rempit. Astagfirullahalazim. Alah, Dok. Takkanlah kalau aku dah pergi haji, aku nak pergi merempit lagi, Dok. Relax, Dok. Dah tentu aku ke jalan yang benar. Tak ada lagi yang berempit, Dok. Taubat. Amin. Kau pun satu hal, Ji. Kalau kau dah tahu macam tu, kau cakap tu terang dengan adik kau yang kau tak mampu. Eh, tak boleh, Dok. Tak boleh. Aku dah sumpah dengan adik aku, Dok. Aku kena tunaikan janji dia. Kalau tidak, aku kena pandai peti, Dok. Ji, habis dulu nak buat apa? Ha, kalau macam ni, Ji, aku rasa, Ji, baik aku uruskan perkara ni dengan ilmu aku, Ji. Ha'alah, kau ni tak sudah-sudah dengan mandem kau lah. Sudahlah, babe. Syiriklah, komander ni lagi baiknya. Air, banyak ni kepala kau ni. Memang banyak, kau pun banyak ni. Tak sudah-sudah dengan mandem-mandem. Hei, jomlah masuk dalam minum lagi baik, Dok. Hei, dekat Hikmat, travel agency. Agensi pelancongan? Ah, memang cantik, Cik. Cantik. Berapa saya kena bayar, Cik? Dalam... RM20,000 Malaysia satu kepala. RM20,000? Kepala je RM20,000. Belum masuk kaki. Belum campur tangan. Belum masuk badan adik aku. Tak ada cara yang free ke, Cik? Ha. Tu korang dah ada catatan tersendiri dekat malaikat kiri dan kanan korang. Terima kasih korang, eh. Noh. Kalau noh pergi haji tahun depan, kita orang boleh ikut sekali je, kan? Betul tu. Betul. Nak rancang pergi sana tak salah. Kita yang merancang dengan cita-cita. Tapi Allah yang menentukan dengan cintanya. Ha, kalau ada rezeki, janganlah tangguh-tangguh. Ha? Saya malu tau nak berdiri di depan Allah, ha, di pada mahsyar nanti kalau saya tak sempurnakan rukun Islam ni. Bang, saya bang kaki-kaki tangan bang tak gila. Bang. Saya punya kaki dua-dua dah tak ada fungsi dah. Bang, bagilah saya bang. Sial ni. Bang. Bagi saya bang. Sebab dulu saya boleh berdiri dengan gagahnya. Tapi sekarang saya dah cacat bang.
Bagi saya. Oh. Aduh. Kenapa dia datang sini, Dik? Sini kan bahaya, dia tak nampakkan semua ni. Abang! Adik dah cakap, adik tak nampak. Dah, jom balik! Oh, samseng lah sekarang. Try. Kita hentikan buat khabar main-main ni, Dok. Ini semua salah ni, Dok, dalam ajaran agama Islam kita, Dok. Aku faham, Dok, maksud korang-dorang tu. Niat korang tu semua suci. Nak tolong adik aku tunaikan permintaan dia pergi Mekah. Tapi, Dok, kalau aku buat macam tu, Dok, ini bermakna aku dah menipu diri aku sendiri. Apabila kita dilahirkan sebagai seorang Islam, seorang mukmin, kita tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun percakapan yang boleh memesongkan kita daripada akidah sebagai seorang Islam. Na'udzubillah. Kau tak takut ke kalau kita ni siap-siap baik bulan kena panah petir tu? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa dah jadi tu? Hey.